Aksi seorang ibu mencopet pembeli di sebuah toko terekam kamera pengintai. Berpura-pura sebagai pembeli, wanita berhijab ini merogoh dompet seorang pembeli saat toko dalam suasana ramai. Usai melancarkan aksinya, pelaku meninggalkan toko dengan tergesa-gesa. Korban baru menyadari dompetnya raib saat bertransaksi di kasir. Karena jumlah uang dalam dompet tak seberapa, korban tidak berniat melaporkannya ke polisi.